desa ini yang ikut lomba, dan seterusnya nanti diikuti sama desa-desa yang lain. Bagaimana bentuk penerapan protokolernya itu, Pak Camat? Bentuk penerapannya adalah kita kayak di masjid ya. Kita jaga jarak, dan untuk di tempat wisata, kita taruhkan cuci tangan ya. Terus pakai masker. Ini masker. Dan untuk di perahunya kita batasi. Misalnya 10 menjadi 7 atau 8 orang. Berarti pengurangan karena ya, physical distancing itu ya. Iya. Itu vakumnya. Iya. Hampir 3 bulanan. Oh, 3 bulanan. Ya. Mulai buka normal kapan? Mulai buka kembali. Kalau kita sih untuk tamu, ya. Sekarang kita ada sih yang tanya-tanya. Ya. Kita mau ya mungkin rencana mungkin bulan depan atau bulan ini merencanakan ke sini, tapi saya untuk sementara saya minta untuk surat dari rumah sakit atau dokter. Oh, rapid test itu ya. Rapid test atau surat sehat lah dari ini ya, baru kita izinkan menginap. Terus kalau untuk datangnya mereka kita sesuai protokol aja. Protokol, jadi mereka datang kita cuci tangan lepas semprot semua. Tapi untuk aman kulit ya ada yang kita pakai untuk penyemprotannya itu, baru kita silahkan ke kamar gitu. Oh, berarti sudah memang disiapkan ya? Ya, kita siapkan. Yeah. Sama juga untuk karyawan kita di sini, siapa yang pulang biasanya ada libur gitu, libur tuh balik lagi ke sini, ya kita sama protokol juga, kita semprot dulu, terus semua barang-barangnya semua juga, baru mereka mandi, baru bisa aktivitas lagi. Bagaimana menurut Bapak dengan new normal ini, bisa tetap liburan tapi menerapkan protokol kesehatan? Apakah menurut Bapak ini memberatkan, tidak, atau justru bagus untuk masyarakat agar tercegah? Bagus, kalau ya? Memang masyarakat mengerti tentang kesehatan, jadi dengan sudah seperti ini, ya kita sama-sama menjaga kesehatan, menggunakan masker, kemudian menyiapkan hand sanitizer. Nih. Membawa sanitizer sendiri ya. Iya. Tadi Bapak ketika datang di sini memang sudah ada disiapkan ya tempat cuci tangan dan disuruh pakai masker memang, Pak. Iya. Ya. Menurut Bapak penerapan protokol Covid di Gili Langu ini sudah baik atau bagaimana, apa yang perlu ditingkatkan menurut Bapak? Bagus. Sudah bagus ya. Sudah.